Ketua Penanganan Karhutla atau Kebakaran Hutan dan Lahan Gunung Lawu, wilayah Magetan, Jawa Timur, mengungkapkan pihaknya tak akan menarik personil dan para relawan sebelum penanganan kebakaran hutan Gunung Lawu usai total. Hal itu disampaikan posko pemantauan kebakaran hutan Gunung Lawu di Desa Ngliliran, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Menurutnya, kini kebakaran Gunung Lawu sudah mulai mereda. Dengan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan api hidup kembali. Petugas terkait bersama relawan saat ini masih berusaha melakukan pemadaman sisa-sisa kebakaran lahan Gunung Lawu dengan cara manual. Letkol Infantri Dani Indrajaya mengatakan, pihaknya kini terus berkoordinasi dengan jajaran dinas terkait bersama-sama menangani kebakaran hutan dan lahan yang tengah terjadi di lahan dan hutan Gunung Lawu. Jika nantinya pemadam dengan cara manual tidak dapat mengatasi, maka opsi terakhir yaitu dilakukannya pemadaman dengan helikopter waterbombing. Sudah bisa kita katakan sudah mereda lah gitu ya. Titik api juga sudah tidak ada. Ini personel bukan berarti kita tarik, akan tetapi tetap memonitor di lokasi. Ya. Jadi kita mengantisipasi manakala bara api yang ada di lokasi kebakaran itu hidup lagi ya. Karena bara api ini bisa hidup lagi ketika ada tiupan angin. Dari Magetan, Tim Liputan Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.